Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini saya mau bagi solusi ini biar KLE kalian gak terlalu tinggi ya nakalinnya dengan kasih lowering. Kebetulan ini saya baru kedatangan paket lowering untuk pemendek ya linknya, jadi biar pendek gitu. Biar kalian gak kepayahan, gak kesusahan pas di jalur. Nah, ini barangnya ya teman-teman. Lowering KLX. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Ini ada dua pilihan. Untuk yang ini ya mungkin gak terlalu pendek-pendek banget. Nah, kalau ini udah paling pendek. Nanti menyesuaikan ya, tergantung tinggi badan kalian. Nanti saya mau coba dua-duanya. Yang ini atau yang belakang gitu. Oke, cekidot teman-teman, langsung kita eksekusi. Oke teman-teman, nih udah kebuka ya. Maaf suaranya berisik soalnya ini di luar toko saya, jadi banyak motor lalu lalang ya, tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan kedengar. Nah, ini lowering KLX yang aftermarket. Sebentar teman-teman. Nah, jadi ini lowering KLX, ternyata ya teman-teman, ini tuh lubang yang pertama sama yang keduanya itu, yang lubang pertama ini sama sama ini teman-teman. Tuh. Jadi panjangnya sama lubangnya. Jadi kita mau nggak mau harus pakai lubang yang kedua. Tuh, bisa dilihat sama kalian teman-teman, di lubang yang pertama itu sama kayak standar KLX. Jadi percuma kalau kita pasang yang pertama itu, pasti tingginya akan sama.
Jadi kita pasang yang kedua nanti. Nah, kan sama tuh. Jadi kita pasang yang kedua. Cap, tapi nanti biar kalian nggak penasaran, kita coba pasang dua-duanya ya teman-teman. Alhamdulillah ya, udah selesai ini pemasangan yang lubang pertama. Kita ukur dulu. Kita ukur dari lantai. Ternyata ini posisinya miring ya, kalau dia berdiri hampir sama, 88 cm. Ini posisi miring. Posisi miring 83. Tapi kalau berdiri ini 88 sih, masih standar. Ini percobaan di lubang kedua ya teman-teman. Kita masukin. Oke ya Don, selesai. Nah itu di lubang kedua teman-teman. Tuh kalian bisa lihat di lubang kedua ya. Jadi nanti kita ukur lagi. Oke, kita ukur. Nah ini ya, setelah di lubang kedua kita mulai ukur. Tadi posisi berdiri, posisi motornya tegak itu 83, dari ukuran standarnya 88 cm teman-teman. Bentar saya zoom dulu, saya fokusin dulu. Itu ya, nah itu 83 dari 88, lumayan ya. Turunnya hampir 5 cm ya turunnya.